cuma modal email, teman-teman bisa ngedapetin dua sneaker dan bisa untuk menghasilkan tokennya langsung dengan dua jaringan Solana dan Binance. Oke, stay tune, simak videonya dari awal sampai akhir biar nggak ketinggalan ya, biar jelas. Balik lagi sama aku di Airdrop Share. Sebelumnya menilainya Jabal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gimana kabarnya teman-teman sekalian yang masih di kampung halaman? Semoga tetap sehat, dan yang udah di Jakarta semoga tetap sehat juga, sehat selalu dan keluarganya. Cukup lama banget ya aku nggak post di YouTube karena aku juga pulang kampung dan juga waktu itu keadaannya lagi sakit. Drop selama satu kurang lebih satu minggu aku drop. Oke. Di cuplikan sebelumnya itu adalah Project of the Earn, olahraga dapetin token gitu ya. Jadi memang benar-benar teman-teman itu nggak butuh apa-apa, hanya membutuhkan email buat login, mendaftarkan melalui email, dan teman-teman bisa menghasilkan tokennya gitu ya. Buat aku, simak videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Jadi aku mau membahas dari websitenya, white papernya, langsung nanti ke aplikasinya gitu ya. Aplikasi ini udah langsung ada di Play Store. Buat teman-teman langsung join di deskripsi ya, grup Indonesianya. Jadi langsung ramein aja di situ, nanti aku bakal coba ngehandle di situ ya. Buat yang baru join channel aku, bantu support dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita langsung masuk ke websitenya. Ini emang masih dalam proses pengembangan ya. Nah, jadi ini website sementara aja, website sementara. Aplikasinya udah ada di iOS dan Play Store, teman-teman bisa download langsung. Di sini ada beberapa fitur yang baru kelihatan, kayak maraton. Ini ada event, maraton event. IDO dari projectnya ya ini. Teman-teman bisa dapetin tiket. ID-nya udah selesai sih ya, kemarin baru selesai, dengan harga penjualan 0,5 BNB minimal ya. Leaderboard dari iDrop, dan sini kita buat lihat white paper ya. White paper jelas ini penting juga ya, termasuk penting. Langsung aku translate aja. Jadi ini inspirasi dari Pokemon Go. Ini transpirasi dari Pokemon Go, dan juga mungkin ini yang ngebangun project ini adalah bagian dari tim Pokemon Go gitu ya dulu ya. Project ini udah berkembang dari 2 tahun lalu, dan ini sekarang tahun ini baru mau dilaunchingkan gitu ya. Di sini kan udah putihnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada peta jalan, roadmap, program iDrop, Telegram komunitas pasti ada ya, situs website. Jadi benar-benar websitenya benar-benar lagi diproses, nanti akan di munculin ya websitenya. Di sini ada roadmap, sini menggunakan Solana DAO, emang lagi dikembangkan Solananya, kepanjangan perudahan Solana udah, kampanye pemasaran token DEX migrasi sini. Nah, mengembangkan versi situs website. Jadi nanti bulan Juni ya, bulan Juni, kemungkinan bulan Juni akan diluncurkan ya website resminya gitu ya, website utama, dan juga ada aplikasi agent upgrade-nya versi 2.0. emang sekarang udah ada aplikasinya, cuman bukan testnet sih, bisa dipakai langsung, cuman masih belum ada kayak fitur kayak withdraw, penarikan gitu ya. Nanti akan ada gitu. Tokennya belum launching ya, belum launching ya. Tokennya belum launching, teman-teman, jadi bisa, nggak ada salahnya teman-teman coba buat ngumpulin tokennya gitu ya. Jadi sewaktu-waktu takut yang beneran launching, wah, termasuknya rugi dong.
termasuk Ruby ya. Nah di sini ringkasan ada guide, nah, nama tokennya kan AGT, Unlock. Nah, jaringan Solana, tau kan? Jaringannya Solana blockchain, total pasokan 500 juta pasokan blockchainnya, rantai pintar Binance. Jadi dua ya, Solana dan Binance. Oke, kita mungkin langsung masuk ke aplikasinya ya. Masuk ke aplikasi, gimana? Gratis tanpa aku modal sepersen pun, aku cuma menggunakan email aja. Email dan udah cukup email, nanti teman-teman dapat dua sneaker ya. Dua sneaker ini tuh ini, dua sneakernya ini ya. Old School dan Adat One. Ini dapat teman-teman dapat dua ini ya. Ingat ya, teman-teman dapat dua ini. Selebihnya itu aku yang beli cuma ini aja. Stan Smith aku beli di sini. Dan untuk kayak Navy Grey, Yeezy, Ultra Boss, Bodega, ini aku dapat gratis. Dari mana? Dari emang aku tuh udah berapa langkah aku lakuin ya sini. Di sini aku udah nyampe 16.000 steps ya. Dan 1.000 steps aku dapetin ini. 2.500 steps aku dapetin ini. 5.000, 10.000, 15.000 ya. 3.000 lagi aku nyampe 20.000 steps dan akan dapetin sneakernya lagi ya. Dapetin di sneakernya lagi, sini collection kayak achievement ya. Di sini yang complete kayak tadi, kenapa tadi aku belinya Stan Smith, karena aku biar komplitnya aja. Tadi kan waktu daftar cuma dapat dua, Old School sama Adult One. Aku belilah Stan Smith, ini murah kok, masih terjangkau untuk komplit gitu ya. Apakah ada ini? Menurut aku belum ada sih, belum ada kayak rewardnya. Nanti ada, bakal ada. Di sini kayak profile aku di sini. Aku udah punya 8 sneaker dan sini reward ininya aku ya, reward dari Aglet, token Agletnya udah 4.000 token Aglet keseluruhan. Aku udah nyampe 6.900 langkah. Oke, di sini teman-teman juga bisa kayak ini ya, bikin avatar teman-teman sendiri. Bener-bener teman-teman bisa bikin avatar teman-teman sendiri di sini kayak. Oke, ya. Kalian teman-teman bisa modif sendiri apa yang teman-teman mau. Kalau yang nggak mau modif sendiri, tinggal klik yang ini ya, dan lu yang ini, nanti random dia. Nanti random sesuai yang dari aplikasinya. Market, kita buka marketnya di sini. Shop ini adalah market, shop ini market pasar dari pusatnya ya, dari projectnya ya. Keluarin di sini yang baru, langsung sold out di sini. Tokennya ini ada dua, Aglet yang biasa dan Aglet yang gold. Aku ngambilnya sih kemungkinan ya, ini kemungkinan aja, hanya opini. Dia terinspirasi dari ya Stephen ya pasti ya, GMT dan Satoshi GMT ya. Itu kan satu project tapi dua token ya. Ya kalau menurut aku ini hampir mirip-mirip seperti itu lah gitu, karena satu project pakainya dua token, versi biasa dan versi gold gitu. Emang pasti yang mahal versi gold. Nah disini market ini baru pasar orang-orang yang jual. Ini orang-orang yang jual ya. Ini banyak banget tuh, banyak orang-orangnya tuh sampai kayak ini, kita klik ya. Tuh, dia sampai punya berapa sneaker coba? 1.559 sneaker. Banyak banget sneaker dia tuh. Enggak tahu. Ini main dari kapan? Oh, mainnya dari 9 Februari. Berarti udah lama banget ya. Februari, Maret, April, Mei. Udah lama banget ya. Pantes sih dia udah punya sneaker banyak ya. Gak ada salahnya kalau teman-teman coba kok. Gak ada salahnya teman-teman coba. Selagi ini gratis ya, ini gak berbayar kok. Kalaupun berbayar bisa teman-teman kayak gold ini tuh. Oke, itu aja guys. Udah. Untuk kayak teman-teman kayak nanti biasanya itu teman-teman ada kayak
bingung untuk cari sastranya di mana sih bang? Nah, teman-teman klik ini aja, klik yang ini pokoknya, klik yang biru. Nanti di sini keluar invite profile ya. Lagi ada event, eventnya adalah NFT ya. Teman-teman langsung bisa masuk ke grup aja. Lihat ya, kita masuk ke grup. Oke, itu kita sudah masuk ke grup. Di sini ada ini ya, eventnya. Event itu marathon is approaching. Jadi project yang tadi ya, marathon tadi ya, teman-teman ya. Nih, dengan hadiahnya itu AP loh. NFT AP. Amazing gak sih? Ini gila banget sih ya buat aku ya. Mahal loh AP. AP itu kan seharga berapa gitu. Bener gak sih? Aduh, atau udah tuh ya. Semoga aja bener gitu ya. Gak ada salahnya teman-teman coba di sini. Grup Indonesia udah 25, tapi mungkin yang belum gabung masih banyak ya di grup utama ya. Oke. Buat teman-teman langsung mau join buat coba-coba, silakan di deskripsi teman-teman tinggal join aja. Nanti aku arahin, aku coba arahin dari downloadnya, dari kayak ya semacamnya lah ya. Oke, see you next video. Makasih yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga cuan pastinya ya.